Baik, ya, kita mulakan surah Suratul A'raf mulai daripada ayat 12. Suratul A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatkan mana ya? Nah, yang baru masuk tu surah Suratul A'raf ayat 12. Qala telah berfirman ia. Telah berfirman ia. Ma, apakah? Apakah yang? Manakah? Telah menghalangi ia akan engkau. Telah menghalangi ia akan engkau. Allah bahwa tidak. Tasjuda engkau sujud. Is di waktu. Amar tuka, telah aku perintahkan akan engkau. Kola, telah berkata ia. Ana, aku. Khairun, lebih baik. Minhu, daripadanya. Khalaqtani, telah engkau ciptakan akan daku. Telah engkau ciptakan akan daku. Minar, daripada api. Wa khalaqtahu, dan telah engkau ciptakan akannya. Mintin, daripada tanah. Biasanya mas mula. Suratul A'raf ayat 12. Ayat 12 ada kaitan dengan ayat 11 yang mana Allah Ta'ala ia telah menciptakan makhluk yang bernama Adam. Ya, dan dia Adam ni kira makhluk baru pada kalangan malaikat dan jin. Ya, dan kalangan jin tu iblis pada masa itu. Ya, jadi ya, bila dia suruh memberi penghormatan dibahasakan sujud, ya, malaikat semua sujud, sujud sebagai hormat, bukan sujud sembahyang. Ya. Sujud macam kita tundukkan kepala sedikit. Kalau kita angkat tangan, tabik, itu semua dikatakan sebagai hormat. Ya, bukan sujud kita ya, meniaraf ke bumi, bukan. Ya. Nah, jadi disebut dalam bahasa Arab, sajidin itu sujud itu dengan makna tahiyat, iaitu memberi penghormatan. Jadi iblis rupanya tak senang dengan makhluk baru ni. Ya. Jadi yang lain malaikat semua sujud. Iblis seorang tak sujud. Ya. Itu yang kadang orang bahasa apa orang katakan iblis ni kata daripada malaikat. Bukan, Allah sendiri mengatakan kana mina jin. Ya, iblis itu adalah daripada jin, mandi bangsanya jin. Ya, macam kita bangsa manusia. Ini bangsa jin. Ya, dalam kumpulan bangsa jin yang paling tua ataupun yang mula-mula ialah iblis. Macam kita kalangan manusia yang paling tua atau mula-mula diciptakan ialah Adam. Ya. Ha, macam tu. Jadi iblis ni
kira bapa segala bapa kepada jin. Yeah. Jadi Allah kata, Allah berfirman, qala ma manaka an la tasjuda id amartuka. Allah berfirman katanya, apakah yang telah menghalangi ia akan engkau bahwa tidak engkau sujud di waktu telah aku perintahkan akan engkau? Apa yang menghalangi engkau wahai iblis? Ia menyebabkan kau tak mau ia memberi penghormatan ia kepada si Adam ini. Jadi qala telah berkata ia iblis, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Mana dia mengaku dirinya ya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Telah engkau ciptakan akan aku daripada api. Kemudian dia mengaku ia bahawa ciptaan daripada api itu lebih mulia, lebih baik. Wa khalaqtahu min tin. Dan telah engkau ciptakan akannya iaitu Adam daripada tanah. Ya. Jadi ya di sinilah punca, salah satu puncanya ya iblis tak nak sujud. Kerana menganggap ciptaan daripada tanah itu hina. Ciptaan daripada api itu mulia. Perhatikanlah kepada manusia yang mengagungkan api, yang menyembah api. Semua itu adalah ajaran ya daripada bisikan iblis. Ya sebab iblis menganggap bahawa dirinya adalah lebih baik, dirinya lebih mulia. Ya. Ha, sebab itu manusia yang kena ya hasutan oleh iblis ini, tengok dia akan menyembah api, dia akan memuliakan api atau memuja api. Kononnya api itu adalah ya cebisan Allah Taala. Ya, api itu adalah mulia. Ya. Ha, sebab itu sanggup mati dibakar lebih mulia daripada ditanam. Ini semua ikut hasutan iblis. Ya. Jadi, ya. Berjaya atau tidak berjaya. Ya, pengaruh iblis ni. Ya, berjaya. Dapat mempengaruhi berapa ramai manusia yang berfaham seperti faham iblis ini dan mengagungkan api. Semua kena tipu. Ya. Inilah punca iblis tak nak sujud. Sebab kononnya dia diciptakan lebih baik daripada Adam. Jadi perkara ini juga kita kena ambil pengajaran. Kalau kita merasakan bahawa ya bangsa kita ni lebih baik daripada bangsa orang bangsa lain. Ya kulit putih lebih baik daripada kulit hitam. Ya ini sama dengan perangai iblis. Ya, sebab itu kita kena kiaskan begitu. Jangan menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Ya. Ha, itu perangai iblis. Ya. Sebab itu Nabi katakan, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Macam surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ya. Baik, kita sambung lagi suratul A'raf ayat 13. Qala. Telah berfirman ia. Fahbit. Maka turunlah oleh engkau. Maka turunlah oleh engkau. Minha daripadanya. Fama yakunu, fama maka tiada, yakunu ia ada, laka bagi engkau, an bahwa, tatakab baro, engkau sombong. Pihak padanya. Fahruj. Maka keluarlah oleh engkau. Innaka sesungguhnya engkau.
minas sagirin, daripada orang-orang yang rendah. Dalam bracket hina. Qala, ulang balik ya. Ayat 13. Ayat 13 surah Al-A'raf. Qala telah berfirman ia, wah bid minha, maka turunlah oleh engkau daripadanya. Ya. Ya, maka turunlah oleh engkau daripadanya. Maknanya daripadanya, daripada jannah, daripada syurga. Dikatakan ya, ya syurga itu berada, ya syurga ini berada di langit. Ya. Di langit. Jadi suruh turun. Allah firmankan suruh dia turun daripada syurga itu. Fama yakunu laka, maka tiada ia ada bagi engkau an tatakabbara, bahwa engkau sombong. Maknanya tidak patut dan tidak sayugianya ya engkau berlaku sombong di sini, pihak padanya. Mana padanya itu di sini. Fahruj, maka keluarlah oleh engkau. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang rendah, iaitu hina. Iblis ni duduknya di bumi, tapi masa tu dia boleh berkawan dengan malaikat. Dia boleh naik ke langit. Ya? Dia berkawan dengan malaikat. Sebab itu bila Allah ciptakan Adam, di situ dia mula dia tak rasa senang. Ya? Nah, itu yang dia tak nak memberi penghormatan kepada Adam. Jadi Allah murka kepada iblis ini. Ya, di ya mana di hadapan Allah Taala, atas perintah Allah Taala, dia tak nak tunduk. Ya. Nah, sedangkan malaikat semua memberi penghormatan. Ini dikatakan surga ini tak layak untuk orang yang sombong seperti engkau. Sekarang silakan turun, keluar. Ya, engkau tergolong orang yang hina. Rendah ni rendah darjat. Ya, jadi mana hina. Ya. Sama lagi ayat 15. Qala telah berkata ia. Anzirni. Beri tempolah oleh engkau. Beri tempolah oleh engkau akan daku. Yang akan daku tu nil. Ya. Ila sehingga yaumi hari yubasun, mereka dibangkitkan. Ayat 15, Qala telah berfirman ia, innaka sesungguhnya engkau, minal munzorin, min daripada, munzorin, orang-orang yang diberi tempo. Baik, simak semula. Dalam keadaan yang iblis ini geram sangat ya dengan adanya makhluk baru yang namanya Adam. Adam, ya. Jadi ya dia tidak mau tunduk untuk memberi penghormatan. Allah usir iblis ini daripada jannah. Jadi dengan pengusiran ini dia sempat ya buat permintaan. Qala telah berkata ia, ini iblis, anzirni, beri tempolah oleh engkau akan daku, ila yaumi yubasun,
sehingga hari mereka dibangkitkan. Tengok ya ayat ni. Jadi pertama, iblis tahu adanya hari kebangkitan. Dia dah apa ilmu dia, mana dia dah tahu bahawa adanya hari kebangkitan. Satu. Yang kedua, dia nak minta diberi tempoh panjangkan umur dia sampai hari dibangkitkan. Sampai hari kiamatlah bahasa kita. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan umurnya sehingga hari dibangkitkan. Ini permintaan dia. Ya. Qalah telah berfirman ia, innaka minal munzorin. Sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang ditangguhkan. Jadi artinya permintaannya ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Permintaan akhir itu ditunaikan Allah Ta'ala. Dia tergolong makhluk yang panjang umurnya sampai hari kiamat. Ya, sebab itu zaman Nabi Sulaiman, kalau dia nak bunuh, dah boleh bunuh. Zaman Nabi Idris, kalau nak bunuh, boleh bunuh. Tapi kerana dia ada perjanjian dengan Allah, jadi dia tak bunuh. Ya, Nabi Muhammad pun tak ada bunuh. Kalau siapa kata dia dapat bunuh iblis, bohong, bongak. Ya. Iblis ni umurnya panjang sampai hari kiamat. Satu ya. Ya, bukan semua jin tu umurnya panjang sampai hari kiamat. Itu salah tafsir. Ya. Yang panjang umur seko ya ni. Engkau tu iblis. Ya, anak buah dia umur macam kita jugalah. Sampai ajal mati. Ya, keturunan dia. Sampai ajal mati. Ya, hanya yang panjang umur ni ialah iblis, ya. Sebab itu iblis ni ilmu dia ya cukup matang. Ya, sebab dia hidup zaman Nabi Adam dah ada. Zaman Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad dia hidup. Sampai sekarang dia hidup. Sampai akan datang hari kiamat dia hidup. Kita ni Nabi-Nabi mati. Ya, Nabi wafat. Kita pun ya ilmu-ilmu orang alim pun mati. Habis. Ya. Tapi ya, iblis tak mati-mati. Jadi ilmu dia matang. Ya, matang dalam selok-belok untuk mengatur penipuan. Pendustaan. Untuk mengajak kepada kesesatan. Memang pakar dia. Ya, tak betul-betul kita yang belajar pun ya, boleh ditipu ya, oleh si iblis ini. Dia punya kepintaran dia. Ya. Sebab itu kena hati-hatilah. Ya, itu kata Nabi, selagi kita berpegang teguh dengan Quran ya dan sunnahku, kata Nabi, engkau tak akan sesat selama-lamanya. Pegang sungguh-sungguh. Sebab iblis ni banyak helahnya. Ahli agama disesatkan dengan cara agama. Ya, ahli kebatilan disesatkan dengan cara kebatilan dan diberikan pengaruh supaya ramai mereka mengamalkan yang batil. Ya. Pemimpin dikudai untuk menyesatkan rakyatnya. Ya, macam itulah kebijaksanaan si iblis ni. Tapi kena ingat ya, perjanjian ini hanya perjanjian panjang umur. Bukan ada perjanjian ya dia sehat, ya dia awet muda. Tak ada. Ya. Perjanjian dia hanya panjang umur. Dan dia mengalami ya, proses tetap tua dan terus tua. Dan juga ya, proses sakit ya, tetap ada. Ya, bukan itu tidak termasuk dalam perjanjian. Perjanjian dia hanya dia nak minta panjang umur dibagi. Ya, sebab itu iblis ini ya, tuanya dah sama dengan umur dunia ni. Tua dia. Ya. Ada yang mengesahkan dia punya kedutnya saja pun dah boleh diserit ke bumi, daripada bumi. Ya. Dia punya kedut dah melempah ke bumi. Ya. Dia punya tua dia. Ya. Hanya dia tak boleh mati. Tak boleh mati. Itu dia. Ya. Jangan salah tafsir lagi. Ya. Yang ya, jin ni tak mati. Jin-jin ni tak mati, salah.
Yang tak mati siapa? Iblis seko. Nah, kita kena faham tu. Nanti banyak orang salah tafsirkan. Kalau tak mati jin, kita tak boleh berjalan ni. Penuh sesak dengan jin sana sini. Baik, ni. Sambung lagi. Qala telah berkata ia. Fabima, maka dengan sebab. Fabima, maka dengan sebab. Al-waitani, telah engkau sesatkan akan daku. Telah engkau sesatkan akan daku. La'ak udanna, sungguh aku mesti duduki. Sungguh aku mesti duduki. Lahum, bagi mereka. Sirotoka, jalan engkau. Mustaqim, yang lurus. Saya masuk semula. Iblis sebelum beredar daripada majlis itu, pertama dia dah minta, ditangguhkan umur sampai hari kiamat, Allah bagi. Yang kedua, setelah dia diberi tangguh tadi, dia kata lagi permintaan dia. Qala, telah berkata ia. Wa bima aghwaytani, maka dengan sebab engkau telah sesatkan akan daku. Maksudnya, iblis, Allah sudah golongkan golongan yang sudah sesat, tidak mentaati Allah lagi. Allah suruh dia tak nak ikut. Jadi dia pun bersumpah, la'akudanna, sungguh aku mesti duduki. Lahum, bagi mereka. Sirotokal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Jalan engkau ni maknanya agama Allah. Jadi dia akan duduki tiap-tiap jalan Allah. Mana orang yang nak beragama dengan agama Allah, dia akan halang. Dia duduki, dihalangi. Dan orang yang sudah berada dalam agama pun, dia boleh sesatkan lagi. Ini maknanya dia sentiasa menghalangi. Duduk ini, bahasa duduk ni, ini macam kita cegat depan. Macam itulah. Orang nak keluar, kita cegat kat depan. Macam tu. Ini iblis dah berjanji. Sebab itu, kita dengar orang dah hafal 15 juzuk. Dia boleh caci maki. Boleh caci maki agama Allah. Ada orang yang dah 30 juzuk. Jadi ketua LGBT. Padahal Al-Hafiz, Tafiz. Kenapa sampai peringkat macam tu? Ada padri. Pun jadi padri pun ada. Dah hafal 30 juzuk boleh jadi masuk Kristen jadi padri. Apa masalahnya? Masalahnya kerana jiwanya kosong. Walaupun dia hafal, hafal tak ada ruh. Macam perempuan, perempuan hafallah satu lagu Hindustan. Hafal. Tapi tak tahu makna, tapi sedaplah. Kalau perempuan nyanyikan pun ikut lirik, yang jadi saja. Sedap. Tapi perempuan tak tahu makna dia langsung. Hanya sedapnya saja. Itu artinya kita tidak, artinya jiwa kita kosong. Kita tak tahu apa-apa. Sama dengan kalau orang hafiz saja tapi tidak mau memahami isi kandungan yang dihafal tu, sebenarnya jiwa dia masih kosong. Sebab itu bila masuk unsur-unsur macam ni, apalagi dijanjikan kemewahan dan sebagainya, kehidupan dia yang susah,
dijanji bukan pula dengan kemewahan, ya, maka iblis pun menghembuskan kanan kiri di telinganya. Ya, akhirnya terpesona, sanggup gadaikan iman. Ya. Nah, ini kena hati-hati sebab iblis ni takkan puas hati. Dia dah benci daripada moyang, dia benci moyang kita, Adam, sampai anak cucu cicitnya semuanya adalah kebencian iblis. Seboleh-boleh semua dia nak sesatkan kalau boleh. Nah, tu dia, ya. Sama lagi. Ayat 17 ya, Suratul A'raf. Summa, kemudian la'atiyannahum, sungguh aku mesti datangi akan mereka. Sungguh aku mesti datangi akan mereka, min daripada, baini aidihim. Baini aidihim ni satu terjemahan ya, di hadapan mereka. Baini aidihim tu ya, satu makna, di hadapan mereka. Wa min, dan daripada, khalfihim, belakang mereka. Ha, sebab itu bila ada depan ada belakang. Wa'an, dan dari aimanihim, kanan-kanan mereka. Wa'an, dan dari syama'ilihim, kiri-kiri mereka. Wala tajidu, dan tidak engkau dapati, aksarohum, kebanyakan mereka, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Semua semula. Sumala atian atasnya. Okey. Okey, ayat 18, 17. Sumala atian nahum min baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian sungguh aku mesti datangi akan mereka daripada hadapan mereka dan daripada ya belakang mereka. Wa an aimanihim, dan daripada kanan kanan mereka. Wa an syama ilihim, dan dari kiri-kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak engkau dapati, engkau ni Allah, dan tidak engkau dapati, wahai Allah, kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya. Jadi yang dikatakan ya, depan ada apa, depan, belakang, kanan, kiri, mana di segenap jurusan, ya, dalam segenap keadaan, ya, akan didatangi oleh siapa? Oleh iblis. Ya. Ha, dalam semua jurusan, ya, iblis akan datang. Ya. Ha, jangan sangka, ya, ahli agama, ya, dia tidak boleh nak sesatkan. Ya, ahli agama pun didatangi, ya, untuk disesatkan. Ya. Dulu zaman, ya, diceritakan, ya, Bani Israel, diceritakan bahawa seorang abid ahli ibadat, ya, ahli ibadat, ya, ahli ibadat ini, ya, dia bersalah kerana, ya, dia sudah berzina. Dan mengikut hukum masa itu, dia sabit kesalahan, digantung. Ya, maka ditangkaplah si abid ahli ibadat ini. Mengikut ya, hukum masa itu, kena gantung. Sebelum digantung, ya, iblis datang. Ya, wahai. Ya, wahai abid. Katanya, mau tak pertolongan aku? Ya, sekarang kau tak ada masa. Sekejap lagi kau kena gantung. Jadi, ya, kalau kau nak pertolongan aku, ya, aku boleh lenyapkan kau, aku akan ya, hilangkan kau daripada pandangan mereka, dan kau pergi ke satu tempat, kau boleh bertaubat kat sana, ya, dan tidak diketahui oleh mereka. Kalau kau mati kat sini, kau mati dalam keadaan hina, semua orang akan menghinakanmu,
ya, engkau akan malu. Ya. Ha, kalau engkau nak pertolongan aku, dah tak ada masa sekarang ini. Dipikir-pikir oleh si Abid, munasabah juga cakap Iblis ini. Ya. Ha. Jadi, dia pun ikutlah perjanjian Iblis tu. Maka, okey, syaratnya engkau sujud kepadaku. Ya, aku akan ya, bawa engkau ke satu tempat yang mereka tidak ketahui. Lalu si Abid ni, ya, sujud. Ya. Si Abid ni sujud. Bila sujud, Iblis cabut lari. Kenapa dia cabut lari? Dia sudah dapat sesatkan si Abid ni, akhirnya mati dalam keadaan syirik. Padahal dia mati tu kerana dosa besar. Bukan dosa syirik. Tak puas hati si Iblis ni. Lalu, akhirnya dia mati dalam keadaan syirik. Syirik ni tahu, kekal dalam neraka bersama dia. Dalam keadaan saat akhir macam tu, nyawa dah di ujung tanduk pun boleh ditipu lagi. Ya? Sebab itu hati-hatilah. Kadang kita dalam sakaratul maut, ya, datanglah iblis atau ya, golongannya menyerupai moyang-moyang kita mengajak kita masuk agama lain. Kadang mengajak kita masuk agama Yahudi, suruh membenarkan agama Nasrani. Itu hati-hati itu. Itu ujian akhir sakaratul maut tu. Ya? Kalau seandainya berlaku macam tu, pertahankan iman kita. Ya, jangan kita layan. Ya, bujukan-bujukan itu. Mereka menyerupai moyang-moyang kita. Menyerupai orang-orang yang kita kenal. Ya, mengajak kita supaya membenarkan agama. Ya, Nasoro atau agama Yahudi. Ya, sebab itu hati-hati. Ya. Samalah dengan si Abid ni. Dah patut dia mati dalam keadaan ya, dosa besar bukan syirik. Akhirnya mati dalam keadaan syirik. Ya. Baik, ya. Lagi satu liqala telah berkata ia. Nanti ni. Qala telah berfirman ia, yang berfirman Allah di sini. Telah berfirman ia. Ukhruj, keluarlah oleh engkau. Keluarlah oleh engkau. Minha daripadanya. Mazmuman, keadaan tercela. Madhura, lagi terusir. Laman sungguh barang siapa tabi'aka telah mengikut ia akan engkau. Telah mengikut ia akan engkau. Minhum daripada mereka. La'am la'anna. Sungguh aku mesti penuhkan. Jahannama, neraka jahannam. Minkum daripada kamu. Ajmain semuanya. Baik, saya masuk semula. Qala telah berfirman ia. Allah berfirman. Uhruj minha, keluarlah engkau daripadanya. Allah usir iblis keluar daripada jannah. Mazmuman, keadaan tercela. Mazmuman daripada perkataan mazmumah. Ya, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah kalau tasawuf terlalu sebut ya. Jadi tercela, madhura lagi terusir. Ya. Maknanya iblis ni sekarang golongan yang terbuang. Ya. Laman tabi'akah. Sungguh barang siapa telah mengikut ia akan kau minhum daripada mereka. La'am la'anna jahannama minkum ajma'in. Sungguh aku mesti penuhkan neraka jahannam daripada kamu semuanya. Jadi siapa yang mengikut jalan iblis. Ya, Allah dah bersumpah.
Allah akan penuhkan neraka jahanam daripada ya kamu semuanya yang jadi pengikut kepada iblis. Ya. Inilah ya perjanjian-perjanjian yang kita perlu ketahui asal usul siapa dia iblis. Iblis adalah jin, bukan malaikat. Ya. Dia adalah bapa jin. Ya, dan dia tidak mati sampai hari kiamat. Kita kena faham riwayat ini. Ya. Kerja dia, ya, dia akan menghasut ya, manusia dan juga terutama manusia sebab dia marah dengan ya, Adam. Ya, jadi keturunan Adam ni seboleh-boleh nak disesatkan semuanya. Ya, supaya masuk neraka ramai-ramai bersama dia. Itulah tujuan ia iblis dan umurnya panjang sampai hari kiamat. Dia juga menderita kerana apa? Kerana usia yang begitu tua. Bukan tak menderita, dia juga menderita. Ya. Kerana usianya begitu tua dan tak mati-mati. Ya. Baik ya, kita sampai situ. Kemudian kita sambung pelajaran kita punya sorof. Ya. Tengok pelajaran sorof kita hari itu, kita buat ulang kaji semula. Ya. Bab apa hari itu? Boleh buka mic. Bab apa hari itu? Humasi ke? Sudah rubai ke humasi? Buka mic. Semak semula. Tak dengar. Bab rubai. Okey, bab rubai ya. Apa latihan yang buat hari itu? Satu lagi. Oh, so tu ada dah. Saya tunjuk tu. Itu boleh tu. Siapa sahabat seram asmara. Tu. Buku sorof tu. Buku sorof tu kau buka muka surat 10. Bilangan 10. Bilangan 10. Dia tulis bilangan. Buku yang pada bahagian 2. Tak, dia ada bilangan atas, sebelah tengah sikit. Dia tulis bilangan-bilangan, bukan tamrin. Bukan tamrin, bilangan. Bilangan, cari. Cari tengah-tengah sikit. Ada tulis bilangan. Jumpa tak? Jadi itu muka surat 10 tu latihan ni, latihan dia. Sekarang ni yang contoh yang dibagi ialah yang kita suruh buat ya. Apa dia? Aflaha. Apa dia? Aflaha lagi? Aflaha. Falaha lagi? Fa panjang. Falaha. Ada 3 wazan. Satu wazan bunyinya aflaha. Yang kedua falaha. Itu buat sendiri ya. Itu buat sendiri. Tulis sendiri. Alif, fa, lam, ha. Alif, fa, lam, ha.
Ah, yalah, akramah lah. Dicontoh. Itu contoh. Ah, jadi sekarang yang kita buat aflaha. Ikut akramah, ikut akramah. Ah, jadi alif fa lam ha. Aflaha. Aflaha tak ada, tulis ya. Tulis ya. Tulis sendiri. Ah. Alif fa lam ha. Baik, cuba ikut wazan aflaha macam mana? Ikut akroma itulah. Ikut wazan akroma, akroma yukrimu. Aflaha yuflihu. Yuflihu. Masdarnya apa? Iflahan. Haji Arti tak buka, tak buka mic tu. Tak ada suara Haji Arti. Senyap ya. Ha, kena buka mic Haji Arti. Ha, okay. Ha, aflaha yuflihu iflahan. Amarnya afleh, afleh. Nahi la tufleh. Isim fa'il muflihun, muflihun. Isim maf'ul muflahun. Ikut macam akroma tu. Ya, jadi aflaha yuflihu iflahan afleh la tufleh muflihun muflahun. Wazan dua, kita letak sabdu tengah. Falamha tu letak sabdu tengah fallaha. Macam soddako nombor dua tu, soddako. Ya, ikut wazan soddako dalam buku. Okey, fallaha mudarinya apa? Yufallihu masdarnya taf, taflihan. Masdarnya apa? Taflihan. Amarnya fal, falleh, falleh. Nahinya la tufalleh, la tufalleh. Isim fa'il mufallihun. Isim maf'ul mufallahun, mufallahun. Ya, yeah. Saya ulang, fallaha yufallihu taflihan, falleh la tufalleh, mufallihun mufallahun. Okey, yang ketiga, wazan dia panjang, fa alif lam ha, falaha. Ikut wazan qatala. Ikut wazan qatala yuqatilu. Falaha mudarinya apa? Yufalihu. Masdarnya? Tilahan. Amar? Falih. Nahi? Latufalih. Isim fa'il? Mufalihun. Isim maf'ul? Mufalahun. Nah, mufalahun. Lagi apa wazan yang dibagi? Apa ni contoh yang dibagi? Yang akhir dia tak ada sabdu. Ini nombor, ini nombor satu ke nombor dua? Nombor tiga tak ada sabdu. Ah, nombor tiga tak ada sabdu. Yang ada sabdu nombor dua. Ah, tengok. Dia tak ada sabdu. Falaha yufalihu filahan. Falih latu falih mufalihun mufalahun. Okey, no, apa wazan lagi? Apa contoh lagi? Satu je ke? Suruh buat satu je ke? Ha? Ya, yalah, dah tiga dah buat. Lain? Oh, aflah saja. Aflah saja, ya. Okey. Kalau macam tu, nampaknya kita tak boleh nak pindah kepada wazan khumasi, ya. Nah, sebab kurang mahir, kurang mahir lagi. Ya. Kena bagi lagi. Ya.
Kurang mahir lagi, kurang mahir. Jadi kita buat latihan lagi, ya. Baik, kita ambil perkataan ayat yang ke-13. Ayat 13. Ayat 13. Fahbit. Kola fahbit. Fahbit tu, kita ambil perkataan tiga hurufnya habato. Habato tiga huruf. Sekarang kita jadikan empat huruf. Bunyinya ahbato. Ahbato. Ayat 12. Ayat 13. Bukan akhir. Ayat yang kita baru baca tadi. Ayat 13. Ayat mulanya 12. Qala fahbit. Jumpa tak? Awal perkataan qala fahbit. Tak apa, kalau tak jumpa tulis alif ha bato. Alif ha bato. Alif ha bato. Ah bato, bariskan ah bato. Yang kedua kita kena tulis habato, ada sabdu tengah. Habato, habato. Ya, habato. Yang ketiga apa? Kita kena tulis habato panjang. Habato. Nombor dua, habato tu, tulis habato, letaklah sabdu, habato. Letak sabdu, habato. Yang ketiga, ha'alib bato. Ha'alib bato, habato. Habato. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, ayat 14. Ayat 14. Anzir. Anzir, ayat 14. Jadi kita ambil perkataan, ya. Huruf tiganya nun zoro, kita ambil jadikan empat huruf. Alif nun zoro, an zoro, an zoro. Satu, alif nun zoro, an zoro. Yang kedua, ya, letak sabdu, naz zoro, nun zoro, naz zoro. Yang ketiga, na zoro, nun alif zoro. Nazoro. Jadi yang kedua, nun zoro letak sabdu, nazoro. Zo tu sabdukan, nazoro. Yeah. Anzoro, nazoro, nazoro. Yeah. Satu lagi. Tiga, ya, satu lagi. Depannya. Depan anzir tu, yaumi yub'asun. Yub'asun. Yub'asun dia punya tiga huruf ba'ain sa. Kita jadikan empat huruf tambah alif.
Ab'atha. Alif ba'in sa ab'atha. Yang kedua, wazan dua, letak sabdu. Cuba buat letak sabdu tengah. Ah, tak adalah panjang. Ba'asa. Janganlah panjang. Ba'asa. Yang ketiga, baru panjangkan. Ba'alib Ain Sa. Ba'asa. Ba'asa. Nah, jadi ada tiga latihan. Tiga latihan, tetap satu, kena buat tiga. Jadi 3, 6, 9. Ya, ada 9 sebenarnya. Ya. Okey, sekadar itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini, insyaAllah. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasulul Karim.